Tomat boleh. Lala, ih, orang kaya belanjaannya banyak. Masak apa ya hari ini ya? Aha. Tunggu masakan kreasiku ya di Masak Ina. Selamat pagi teman masak, apa kabar? Senang sekali pada pagi hari ini saya Indi Barens bisa bersama dengan kamu semuanya untuk memberikan banyak inspirasi dari dapur rasa surga ini, luar biasa banget. Jadi kalau lihat dari bahan-bahan orang kaya seperti ini ya, saya punya inspirasi bahwa kira-kira hari ini saya mau masak itu loh, kesukaan saya, masakan asal Spanyol, omurice. Omurice dari Jepang atau dari Spanyol, suka-suka deh, yang penting kan pakai paspor perginya, ya kan? Nah, cuman kalau bikin omurice itu kan bahan dasarnya harusnya telur ya. Ah, gak masalah. Namanya juga lagi berimajinasi untuk menghasilkan kreasi. Bikin omurice cuma ada daun bawang. Ah, sudahlah. Apa yang kayak yang udah bisa-bisa gitu deh. Kayak di baru sudah nyampe. Loh, kok aku baru sebutin omurice? Om-om datang. Sebentar. Ini masakan apa nih? Kamu masak dari mana? Ini dapur saya. Gak mungkin. Ini dapur saya. Tahu dari mana kalau ini? Masakan aku tuh gak bisa mulai tanpa saya. Mau bilang ini dapur kamu, buktiin. Tahu gak di mana kompor? Ini? Apa lagi? Tahu gak yang namanya selada? Ini? Bukan. Apa? Selada itu kalau orang masuk rumah. Misi, selada. 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 Ini kita buktiin aja sekarang di sini. Oke, yang... mau motong mana? Mau motong apa? Daun si bawang. Daun bawang. Daun bawang. Tadi, jago kan motongnya aku tadi caranya. Oh, ini apa lagi di sini coba? Itu daun. Lihat nih. Set. Serem amat sih. Eh bener loh. Ya. Sulap ya? Hah, somo. Eh, itu gue yang belanja. Ya udah. Bayangkan. Bagaimana bisa kitchen masak enak tanpa Stevie? Ya udah tuh gimana caranya? Ya udah. Ini kita akan masak makanan khas Betawi. Oh. Betawi? Cuman gurame goreng. Woi. Nah, itu mah. Bukan gurame goreng doang, tapi Kaibi. Tapi ada sambal pecak khas Betawi. Silat. Oh, itu pencak silat. Oh. Okay. Pecak. Udah, kita mulai dulu. Nih, kita mau buat mau siapin ikannya dulu. Ya, tapi ya. Sebelum itu kita harus cuci tangan. Ini bahan utamanya pasti ada gurame. Tapi untuk membuat sambal pecak itu, kita banyak cabai rawit. Cabai rawit merah. Ya, ada juga cabai rawit hijau. Cabai rawitnya dua macam, dua jenis. Nanti bawang merahnya, ini beberapa ada yang kita ulek, beberapa ada yang kita goreng. Kayak bawang goreng. Itu uniknya sambal pecak, makanya wanginya itu... Banyak bumbu gitu. Ya, berani bumbu. Ya. Bumbunya dikit, tapi wanginya itu benar-benar kayak spesial. Oke. Okay. Gitu. Bawang merah, cabai rawit. Lalu ada... Jadi jeruk nipis sedikit, nanti kita pakai juga di ikan. Nah, pertama kita siapin dulu ikannya, gitu ya. Ikan? Ikan. Iya. Ini ikan gurame. Ikan emang gak suka sepi ya? Iya, gurame. Ini kan ada punggung nih, ada sirip kan? Kita sayat di samping siripnya. Tuh, terus ikutin tulang aja. Arangnya. Iya, kalau tulangnya lagi pagi, ya kan? Ikutin aja tulang. Abis itu kalau udah begini nih, setengah badan nih. Ya masukin pisaunya ke sini, tutup ikannya, terus kita maju ke depan. Aduh. Halo, cakep kan? Ini cakep, ya iyalah. Tuh. Ya iyalah, kamu kan tukang jahit, jadi bisa. Oh iya salah. Nah, habis itu saya akan membumbui juga tepungnya. Jadi kita akan siram ikannya dengan telur, ya, yang udah dibumbui. Lalu kita akan tepungin baru digoreng. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, Pasti Enak.
Kembali lagi di Masak Enak, Pasti Enak. Ini aja ngeliatnya belum kebayang sih. Belum kebayang enaknya gitu. Tapi kalau lihat dari kemampuan skillnya Stebi ya. Sekarang udah dikasih garam sama air nipis kan gurame-nya. Kita langsung siram sama. Gue pikir dia mau ekstrak apa. Begitu doang sama gue merem juga bisa. Ada tips yang benar-benar harus utama banget nggak? Harus rata banget? Apa harus gimana gitu? Juga yang penting semua itu rata. Rata kena tepung, nggak perlu tebel ya. Justru kalau tebel nanti gampang rusak minyak. Karena pas kita masukin ikannya, tepungnya banyak tuh yang mencar. Itu gampang ngebikin burn di minyak. Jadi minyaknya kayak bau gosong gitu. Jadi kita tusuk dari sini, kerang. Lalu kita ke daerah insang sini. Supaya nanti ngelepas juga gampang ya. Habis itu jangan lupa agak digoyang-goyang dikit supaya sisa tepungnya itu turun ya. Duh, aku bantu apa ya? Nah, kan dia disini aku siapin air rebusan. Ini untuk merebus cabai rawit. Jadi ada beberapa versi sambal pecak itu yang direbus dulu, ada yang enggak. Gitu, tergantung sama kalian sukanya yang mana. Memang kalau enggak direbus terlebih dahulu, wangi langunya itu lebih kuat. Nah, sini aku yang masukin deh. Masukin. Ada ikan yang lucu banget namanya. Lucu awas ya? Iya. Namanya ikan ketoprak. Gimana sih? Mau ikan apa ketoprak? Ketoprak beda lagi. Ikan-ikan. Ikan ini banyak dijumpai itu di Asia Tenggara. Sebenarnya namanya itu catopra. Oh, cuman catopra. Di Indonesia jadi ikan ketoprak. Ada lagi ikan kodok. Mau ikan apa mau kodok? Itu dia. Jadi ikan, tapi dia itu kayak hampir mirip kodok, di siripnya itu bisa kayak kaki. Jadi walaupun instead dia berenang, dia itu jalan di bawah air. Ikan kodok ini bisa berubah warna, menyesuaikan sama... Kamuflas, kayak bunglon. Sini aku deh. Kasih tahu aja suruh apa? Iya, celup. Kemanya panas. Aku di rumah biasa. Oke. Celup semua. Bagus. Nah, di sini. Segitu. Sama teman-temannya. Yang itu masih ada cita. Sayang bawang mahal. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita kasih garam sedikit. Kita kasih minyak panas. Hey, endul. Nah, ini bisa rating terserah mau ikannya duluan, atau mau sambal duluan. Kalau saran saya sih sambal duluan. Oh, iya. Bawah, gitu. Tuh, bagus kan? Salah ya? Oh maaf, sorry. Iya. Ini, oh my God. Apa ini namanya tadi? Ikan. Gurame terbang sambil pecak. Iya, suka nggak kira-kira? Aduh, kalau nanya sama aku tuh nggak ada kata nggak suka sama makanan. Yang aku suka itu adalah makanan yang nggak basi. Ya udah kamu bikin dessertnya, aku makan ininya. Nanti dong kita makan bareng-bareng. Tapi mau nyicip dulu nggak? Nanti aja. Nanti aja, oke. Nanti ya kita makan bareng-bareng ya.